Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Dapur TKW Arab. Hari ini saya mau buat salad buah ya teman-teman. Ini saya buat cuma satu porsi aja untuk saya sendiri. Kalau orang sini nggak makan nih ya teman-teman. Ini wajib dicoba ya teman-teman, ternyata enak. Dari dulu aku mau coba-coba, baru sekarang nyampe nya ya, ternyata enak juga. Tapi jangan lupa ya teman-teman, subscribe, karena subscribe itu gratis teman-teman, gak ada ruginya. Dan like, share, dan komen ya teman-teman. Sekarang kita lanjutkan ke cara pembuatannya ya. Teman-teman sudah tahu cara buatnya. Ini bahan-bahannya ya teman-teman. Ada susu kental manis, yogurt, mayones, ada keju, ini buah. Ini sama satu-satu ya buahnya, ada pisang, anggur, pir, sama bertegol atau jeruk. Ini apel. Ini buah yang ada di rumah saya ini. Cuma ini aja ya teman-teman. Sesuai selera aja kalau mau buah-buahannya ya teman-teman. Pertama-tama kita akan buat sausnya dulu. Ini ada 4 sendok mayones. Sendok besar ya teman-teman. Dan 4 sendok susu kental manis. Dan selanjutnya saya taruh yogurt atau sebadi. Ini cuma 3 sendok buah aja ya teman-teman. Lalu kita aduk supaya tercampur rata. Saya akan taruh sedikit keju krab yang sudah saya parut, campuran adonan sausnya, kemudian saya akan campur sausnya ke buahan. Kemudian saya aduk lagi supaya tercampur rata. Kemudian buah ini akan saya tuang ke dalam wadah yang berisi adonan. Lalu saya aduk sampai tercampur
sama adonan sosnya. Ini cukup saya sendiri ya, teman-teman, satu porsi ini. Kemudian saya akan taburi keju di atas salad buah sampai benar-benar tertutup buahnya sama keju ya teman-teman. Ini keju satu buah ya yang besar yang 113 gram. Ya ratakan. Lalu hias dengan jeruk dan anggur seperti ini, lalu kita masukkan ke dalam kulkas biar sampai benar-benar dingin, baru disantap. Ini dia teman-teman, sudah saya keluarkan dari dalam kulkas. Saya taruh dalam kulkas itu satu malam supaya dingin, dingin yang menyegarkan. Harus dicoba ya teman-teman, ini enak sekali. Masya Allah. Tenggorokan pun segar makan ini ya teman-teman. Sampai jumpa ya teman-teman. Semoga video saya bermanfaat. Dan terima kasih telah menonton. Waalaikumsalam.